Kalau perasaan saya masih biasa, Pak. Biasa. Oke. Okay. Jangan semoga dan nanti Bu, hari ini kita harus doa lagi. Iya, Pak, masih biasa. Biasa saja. Ibu jujur, kita beri tepuk tangan buat Ibu ini. Tolong mic-nya diambil, kita doakan sekali lagi. Kenapa doa kesembuhan itu enggak bisa paksa Tuhan sekali doa sembuh? Karena itu kan doa latar Tuhan. Nah, bantuan yang diperintahkan, pergi beritakan Injil dan sembuhkan yang sakit. Yang nyembuhin siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita melangkah dengan iman dan ketaatan. Nah, Ibu ini kalau belum sembuh, ada bagian kedaulatan Allah, rahasia Allah yang kita enggak mengerti. Tetapi Tuhan mengajarkan kalau ketok pintu, enggak cuma sekali. Maka Tuhan bilang, carilah, ketoklah. Ya, jadi Ibu ini kita doakan sekali lagi. Sekarang Ibu, tolong lihat saya. Tangan kanan Ibu taruh di bagian yang Ibu rasa paling sakit, ya. Dan Ibu, iya, bagian yang sakit Ibu tumpangkan tangan kanan Ibu. Sudah? Sudah ya Bu ya, paham ya? Bagian tubuh yang paling sakit ditumpangin tangan kanan Ibu. Sudah ya? Sekarang Ibu matanya merem. Jangan lihat saya. Fokus mendengarkan doa, mengikuti doa saya, dan Ibu percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Ikuti saya berdoa Ibu, Tuhan Yesus. Ikuti saya berdoa Ibu, Tuhan Yesus. Aku bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Setelah ku dengar firman-Mu, ku berikan hidupku untuk mengasihi dan melayani. Aku percaya Tuhan, dengan kuasa kebangkitan, dengan kuasa mujizat, kuasamu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Kuasamu tetap sama. Kalau yang mati kau bangkitkan, tidak ada yang sukar bagimu Tuhan untuk menolongku. Ampuni segala dosamu Tuhan. Aku mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang ada di dalam tubuhku saat ini, sakit gula, dan sakit bagian otot dan sendi yang saat ini ku rasakan sangat tidak enak, aku beritakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kondisinya bagaimana? Ibu yang ngerti ya, karena saya nggak tahu keluarnya seperti apa. Gimana rasanya Ibu? Kita di berdiri ya, kayak ada tegang-tegangnya. Nah, sekarang? Sekarang ada cenut-cenutnya gitu. Sekarang udah nggak cenut-cenut Pak. Sudah nggak cenut-cenut, tapi belum enak banget gitu ya. Belum enak bisi-bisinya yang gitu. Kalau duduknya Pak, nggak bisa kita. Oke, sekarang doa yang ketiga ya. Ini doa yang terakhir, bukan berarti terus Tuhan gak akan melakukan kesembuhan, enggak. Tapi kita penuh iman. Amin. Kita gak paksa Tuhan, tapi Amin. Kita penuh iman. Kita berusaha mendoakan Ibu ini sembuh. Kedaulatan kesembuhan dari tangan Tuhan. Lena, pegang Ibu ini. Sambil nanti didoakan, sambil disuruh jongkok, berdiri ya. Tiga kali sambil kamu doakan nanti dilihat ya. Sambil saya melayani Ibu ini. Ibu gimana sudah sembuh? Di bagian mana? Ibu. Oke, kita berdoa sekali lagi ya. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami sembuhkan bagian yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sakit otot, sakit sendi yang ada di bagian pinggang, salah kecetit, perintahkan kau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan sembuh lagi. Terima kasih.
Gimana Ibu? Ada dikit lagi. Dikit lagi. Jadi kalau tadi itu misalnya berapa ya? Baru enak 7, sekarang 8 ya. Iya, 8,5. Oh, berarti kurang dikit lagi. Lena, Ibu ini didoakan dengan cara yang sama ya. Sudah mendingan kurang dikit lagi. Ya enggak apa-apa, dia maunya harus sembuh sempurna. Ya karena misteri kau dalam tangan Tuhan itu kita tidak bisa paksa ya. Ada maksud Tuhan supaya kita bersembuh dalam doa. Nanti orang-orang yang pernah mengalami sakit didoakan sembuh, dia akan punya gairah untuk menjangkau jiwa yang sakit dan didoakan. Jadi Ibu ini diajak berdoa kayak tadi, dan Ibu ini diajak untuk juga menyambut baru mendoakan orang sakit. Ya nanti kita lihat hasilnya. Bapak gimana? Kiri, yang kiri nggak lihat sama sekali. Oh, kayak bayang-bayang gitu. Yang kiri aja ya. Kalau misalnya di sini, dia akan dapat bisa ya. Ya nggak bisa dilihat. Oh, pokoknya sampai rasanya udah kayak kurang-kurang gitu. Kabur gitu aja ya. Pokoknya buat lihat nggak enak ya. Khusus kiri saja. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku perintahkan saat ini semua sakit mata yang membuat penglihatanku tidak bisa melihat dengan terang, minta terang Kristus saat ini di jamah mata dalam mujizat penglihatan. Sebab percaya Tuhan tidak ada yang semakin mata untuk memandang Tuhan ya, jiwa-jiwa yang ada di sekeliling. Aku berjanji, ketika aku menerima mujizat kesembuhan, aku mau lagi menyatakan kasih dan kuasa kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan. Mujizat kau nyatakan atas aku. Aku percaya Tuhan, aku telah sembuh. Aku percaya Tuhan, aku telah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang telah kau di dalam nama Yesus. Amin. Karena susah matanya pelan-pelan dilihat perbedaannya seperti apa Pak, karena Bapak yang mau tahu. Coba ngadep ke jemaah Pak, biar jemaahnya tahu. Gimana? Kondisi kunang-kunangnya masih sama atau berkurang sedikit atau berkurang banyak? Jujur aja gak usah sungkan Pak. Masih. Jangan menyerah. Berdoa sekali lagi. Udah. Ya. Pegang lagi. Gimana itu? Sudah total tuh. Katanya sudah 9,5 kan? 9,5. Ya sudah, sisakan setengah untuk Ibu nanti berikrar melayani pekerjaan Tuhan ya. Amin. Kalau kita sembuh 100%, kita kadang suka melupakan Tuhan. Paulus bilang, ialah duri di dalam daging ini, dalam kelemahan itu kuasa Tuhan. Ya, sudah 9,5 sudah tidak mudah. Bapak ini bisa menghadap ke jemaat sambil dipegang mata yang berkunang-kunang tadi. Saya mengundang Lena dan Pak Jula juga ikut tumpangin tangan. Kita satukan iman kita untuk mendoakan Bapak ini. Sama-sama ya. Bapak, ikuti doa kami sekali lagi ya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, ampuni segala pelanggaranku. Aku mematahkan, Bapak ikuti doanya ya. Aku mematahkan setiap kutuk, setiap dosa untuk keturunan satu, keturunan empat di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi setiap roh-roh yang bukan daripada Roh Kudus, roh sakit penyakit khususnya di bagian mata ini, aku perintahkan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Mata ini persembahan untuk melayani itu, untuk bersaksi dan perintahkan ini. Tuhan, kau melihat hatiku yang mengalir dari hati yang rindu untuk melayani itu. Izinkan aku menerima mujizat di zaman itu. Aku rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, jadi kesaksian yang hidup di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus.
aku sendiri. Amin. Coba bagaimana Bapak, apapun kondisinya, beritahu kepada kita semua supaya kita tahu kerjaan Tuhan sudah dinyatakan, sedang dinyatakan, belum dinyatakan. Itu kedaulatan Tuhan ya. Jujur saja enggak apa-apa. Kalau belum enggak apa-apa. Belum enggak apa-apa. Kok mendingan? Ini karena sungkan ini. Kalau sungkan jangan Pak, enggak apa-apa Pak. Karena memang tugas menyembuhkan itu Roh Kudus. Kita tugasnya mendoakan. Perintahnya sembuhkan yang sakit. Yang penting kita sudah beriman dan berdoa. Ya Pak ya, Bapak terus bertekun cari Tuhan. Ya, ada proses yang Tuhan mau kerjakan yang saya tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu. Oke Pak, Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Saudara.